guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okay guys, assalamualaikum. So kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Iqmal Noor, dan kepada korang yang dalam dekat channel ni, mesti korang dah kenal aku kan. Okay guys, first of all aku nak cakap terima kasih kepada korang yang dah klik video ni dan kepada korang yang dah subscribe, like, comment and share dekat YouTube channel aku. Jangan juga lupa tekan loceng tang. Kalau korang terlupa nak tekan loceng tu, kalau aku ada upload video baru, nanti korang akan mudah terlepas. Lepas tu jangan juga lupa untuk follow aku dekat all of my social media platform, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe guys. Okay guys, so macam korang tahu, hari ni kita kembali lagi dalam segmen horror. Dan beritahu korang, kita akan kembali dalam segmen horror. Kita tak buat horror dah lama ke? Aku rasa baru je aku buat horror itu. Tapi aku rasa dah macam dah lama tak buat kan. So cerita ni adalah cerita yang paling korang nak tahu aku rasa. Macam tu. So cerita dia macam ni. Ada orang cakap dekat komen YouTube, dia cakap bila lagi nak buat vlog pergi tempat berhantu tu, pergi tempat yang aku pergi hari tu. So aku nak bagi tahu lagi sekali kepada korang yang mungkin tak tahu, mungkin terlepas macam tu. So sekarang aku tak ada dekat rumah aku. Aku ada dekat rumah dekat KL. Aku ada kerja macam tu. Dah berapa kali aku cakap kan. Tapi tak apa, mungkin ada orang yang terlepas macam tu. Mungkin mereka ada yang terlepas. So ni aku nak bagi tahu. Aku tak ada dekat rumah aku. Aku tak ada dekat Kuantan. Okay, dekat rumah aku yang ada tempat benda tu. Bukan dekat dalam rumah aku, dekat kawasan rumah aku. So dekat sekarang ni aku dekat KL. Sebab tu aku tak boleh pergi lagi dekat sana. So insyaAllah kalau kerja aku dah habis dekat sini, nanti aku balik Kuantan, kita akan sambung buat vlog seram dekat sana. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Itu sebenarnya adalah salah satu faktor ataupun satu je sebab kenapa aku tak boleh terus buat vlog seram tu. Okay, sebenarnya ada cerita lain. Untuk pengetahuan korang, patutnya ada kali ketiga ke kali keempat vlog. Okay, patutnya ada sekali lagi aku buat vlog tu. Okay, tapi ada sebab kenapa aku kena stop dulu daripada pergi tempat tu. Hari ni aku akan cerita kat korang, macam korang ada baca dekat thumbnail, macam korang ada baca dekat title juga, kenapa aku terpaksa stop buat sementara untuk buat video tu, untuk aku pergi tempat seram tu. Ada sebab dia sebenarnya. Okay, macam biasa, aku ni memang suka buat vlog-vlog seram. Korang pun tahu aku memang suka pergi tempat-tempat macam tu. Kadang-kadang aku pergi seorang je guys macam tu. Tapi untuk buat konten, aku tak nak lah pergi tu orang. Nah, macam tu aku ajak lah kawan kau agak-agak lah kalau nak pergi seorang kan. Wah, tak apa, aku ajak adik aku. Tu pun kalau Ilham dah balik daripada asrama. Kalau dia pergi asrama, aku kadang-kadang pergi dengan Wawa je. Kalau Wawa pula tak boleh pergi, kalau Ilham baru balik daripada asrama, aku pergi dengan adik aku je. Macam tu je lah lebih kurang. Kalau dua-dua busy, aku pergi seorang. Apa susah? Tapi ada satu sebab kenapa aku tak boleh pergi lagi. Untuk pengetahuan korang, satu hari tu aku nak buat vlog yang part ketiga atau part keempat. Malam tu aku nak pergi tempat tu balik. Okay, aku nak pergi tempat tu balik untuk aku rakam dan nanti aku nak edit macam tu. So petang tu biasanya petang-petang dekat kuartis aku, aku akan main skuter elektrik ataupun orang panggil beam macam tu. Aku akan pusing satu kuartis tu. Aku memang suka pusing-pusing kuartis sebab bosan duduk rumah. Macam kita tak buat apa kan, better kau pusing-pusing je. Bila kita pusing-pusing bawa beam tu, kita boleh jumpa-jumpa orang apa semua tu kan. Kuartis aku ni besar tau, dia bukan yang kecil-kecil. Hasil aku satu pusingan kuartis aku tu 3 km ataupun 3.5 km macam tu. Skuter aku tu pula kalau habis di charge, yang macam korang nampak aku bawa pergi apa ni, vlog malam-malam tu kan, yang aku bawa skuter elektrik tu macam tu. So kalau di charge 100%, kita boleh pergi tak silap aku 10 km ke 30 km. Lebih kurang macam tu lah. Dia macam 10 kali pusing 30 km lah kot. 30 km kita boleh bergerak macam tu. Tak silap akulah, kalau aku salah minta maaf lah. Kita boleh bergerak kalau charge tu 100%. So kalau kita nak charge daripada kosong hingga 100%, ambil masa 5 jam. Biasanya petang-petang aku, kalau Ilham baru balik daripada asrama, Ilham naik motor elektrik. Okay, aku naik skuter elektrik macam tu. So kita akan ronda-ronda. Kita akan pergi dekat satu kawasan mana-mana, satu kawasan sini. Sebab aku memang suka ronda-ronda makan angin macam tu. Kita ni jarang jalan-jalan guys macam tu. Kita ni bukan orang senang macam tu kan. Pusing-pusing dekat kuartis je lah macam tu. Memang aku suka tengok-tengok orang main bola macam tu. Aku tak main bola, aku tengok orang main bola. Aku tengok orang main bola tanpa, aku tengok orang macam-macam. Aku tengok orang berkebun macam tu kan, pusing-pusing. Ada satu petang tu, cerita ni macam ni. Kebiasaannya setiap petang kalau aku dengan Ilham pusing-pusing, okey, kadang-kadang Ilham ajak kawan dia, kadang-kadang aku ajak Wawa juga macam tu, kita akan pusing tempat yang sama je. Aku tak akan pergi tempat lain macam tu. Biasanya kita akan pergi pusing tempat yang sama. Pergi dekat belakang camp, lepas tu pergi dekat sana, pergi dekat sini, pergi dekat padang kawat macam tu lebih kurang. Biasanya memang itu tempat yang sama. Biasanya aku keluar pukul 5 lepas asar, lepas tu balik dalam 6:30 sebelum maghrib. Itu memang waktu yang biasalah. Aku pergi, lepas tu aku balik macam tu. Itu je waktu dia, tak ada waktu lain. Sebab kalau kita pergi pukul 3, panas sangat, terik sangat, tak best macam tu. Aku nak dijadikan ceritanya tu, hari yang patutnya malam tu aku buat vlog malam, okay, yang tak jadi. Kenapa? Sebab petang tu aku dah pusing-pusing naik skuter elektrik tu.
aku ada pergi masuk satu tempat tau. Dia macam kebun tapi bukan kebun lah. Aku tak tahu nak cakap dia bukan kebun tau sebenarnya. Kita ada pergi satu macam, aku tak pernah jumpa jalan tu. Sepanjang hayat aku duduk dekat kuartis tu, umur aku sekarang ni, aku tak pernah pergi tempat tu. Aku tak pernah pergi tempat tu. Aku tak tahu macam mana aku boleh terdetik nak masuk tempat tu. Tempat tu dia macam lapang tau. Dia macam lapang, ada rumput-rumput, ada lalang-lalang, ada jalan. Tapi jalan dia tu tak macam jalan yang moden lah. Dia macam penuh-penuh batu macam tu kan. Lepas tu aku ni pun, aku biasa dekat depan, adik aku dekat belakang. Dia bawa motor elektrik tu dekat belakang, aku yang bawa dia. Faham tak? Maksudnya aku yang tunjukkan jalan. Masuk je aku dekat tempat tu, tempat tu hening sangat, sunyi sangat. Dia macam tempat yang macam mungkin ada orang tapi aku tak nampak orang. Sunyi sangat. Sunyi, jalan dia straight je tau. Lepas tu dekat depan tu ada belok, belok belah kiri tak silap aku. Lepas tu ada bukit-bukit-bukit bukau. So, ada satu hari nanti kalau aku dah balik ke Kuantan, okay, aku akan buat vlog tu, aku akan tunjuk dekat korang macam mana sebenarnya tempat tu. Bila kau belok ke kiri, kan, dia ada bukit tau, bukit tu tinggi. Kau masuk je bukit tu, memang kau boleh panjat bukit lah macam tu. Tapi nak dijadikan ceritanya, masuk je aku dekat jalan yang straight tu, dekat jalan yang hening sunyi tu, rusuk kiri aku tak silap, rusuk kiri aku senak tau. Dia macam tiba-tiba macam tu. Aku tengah bawa skuter elektrik ni, macam tu tau, senak sangat kat belah kiri ni. Aku tak tahu apa masalah dia, tapi tiba-tiba senak tau. Telinga aku berdesing, macam aku tak dengar ada orang cakap apa-apa tau. Macam bunyi macam tu tau. Lepas tu aku macam, mungkin ada benda kau kat tempat ni kan. Macam kita tak tahu sebab aku tak pernah masuk tempat tu. Tempat tu nampak macam ramai orang tapi tak ada orang. Tapi dia hening, sunyi je. Faham tak? Tempat yang macam kau masuk tempat, sebab korang tutup telinga korang, tutup telinga, bunyi macam tu tau. Tiba-tiba bunyi macam tu. Aku tak tahu kenapa. Korang tutup lama-lama, nanti korang dengar lah bunyi tu. Tu aku pun jerit dekat Ilham kat belakang, B, jangan cakap benda pelik-pelik. Aku cakap macam tu, jangan cakap benda pelik-pelik. Sebab itu dah kawasan bukit, kawasan hutan, belukar-belukar semua dekat belakang tu. Jadinya aku rasa kat situ mungkin ada benda. Mungkin, aku tak pasti lagi eh. Tapi aku memang tak boleh nampak benda eh. Maksudnya mata aku ni taklah telur sangat. Tak ada lah orang kata hijab aku terbuka. Tapi kita boleh rasa macam tu, kita boleh rasa kan. Lepas tu dah sampai dekat belah hujung, aku cakap belok belah kiri. Lepas tu ada belukar-belukar, ada bukit-bukit tu, ada hutan-hutan tu kan. Lepas tu kat situ, tu kita orang berhenti. Sila aku Wawa dia ikut sekali. Wawa duduk kat tengah. Hamka bawa motor elektrik tu, dekat bawah tu ada macam tempat pijak kaki. Wawa duduk kat situ, macam tu. Dia memang duduk kat situ, dia duduk bercangkung. Minta maaf lah, aku ada pesan kat diorang lah, B, Wawa jangan cakap benda pelik-pelik. Aku cakap macam tu sebab mulut diorang ni kadang-kadang terlepas macam tu. Kita takut dia terlepas macam tu kan. Dah sampai dekat situ berhenti, aku cakap lah, korang pernah tak pergi tempat ni? Aku cakap tak pernah, tak pernah. Jangan cakap diorang, aku pun tak pernah. Sepanjang hayat aku duduk dekat dalam kuartis tu, aku tak tahu itu ada tempat macam tu. Lepas tu aku waktu tu aku cakap dah, jomlah kita patah balik macam tu. Waktu aku nak angkat skuter tu, aku tengok belah bawah skuter, dia jalan berpasir tau. Dia ada pasir-pasir batu. Aku tengok ada tapak kaki. Bukan tapak kaki manusia, macam tapak kaki harimau. Aku dekat situ, kau jangan cakap lah tapak kaki harimau, memang kecut-kecut apa benda macam tu. Tiba-tiba bayangkan nampak tapak kaki harimau dalam. Kau faham tak? Dalam. Dia macam dia pijak tanah pasir tu, macam dia berat tau. Tak tahu nak cakap macam mana dekat korang, tapi cetakan kaki tu bukan cetakan kaki anjing, bukan cetakan kaki kucing. Kucing kita dah tahu kaki dia besar mana, anjing kita dah tahu kaki dia besar mana, kaki harimau kita tahulah besar macam mana. Kalau kaki khinzir, kita tahu bentuk dia macam mana. Aku pun google lah kat situ, sebab aku buat info kan, aku google tapak kaki harimau. Memang betul tapak kaki harimau besar macam ni lah, tak silap aku besar macam ni. Tak, dia macam cop tau dekat pasir tu. Dia ada belah kiri, belah kanan, belah belakang semua. Dia memang merata lah tapak kaki tu. Aku dah keseriau lah kat situ. Aku pandang kiri, aku pandang kanan, aku pandang belakang kan. Bukan apa, aku bawa anak orang. Lepas tu aku bawa adik aku juga. Kalau ada apa-apa susah juga kan. Aku cakap dah, jom pergi. Waktu pergi daripada situ, aku memang tak toleh belakang dah. Perah je skuter elektrik tu. Waktu ni petang eh, petang bukan malam. Terus je pergi, terus pergi keluar daripada tempat tu, keluar selekoh. Aku pun pergi dekat belah belakang camp. Untuk pengetahuan korang, rumah-rumah aku tu ada rumah flat, ada rumah apartmen. Dekat rumah-rumah belakang tu, rumah-rumah yang orang kata polis yang ada jawatan tinggi sikit, macam komander, macam pegawai, rumah-rumah dia orang dekat belah-belah belakang. Dan belah-belah belakang ni juga orang kata malam-malam ada anak balik bang ya be, ada anak zazi melintas dekat jalan tu. Memang kawasan-kawasan orang kata
belah-belah belakang hutan ni, kau bayangkan je lah haiwan apa je ada kat situ. Nak cakap kucing-kucing tak ada. Kadang-kadang beruk, beruk besar-besar manusia pun ada eh. Beruk, khinzir, memang malam-malam ada banyak kat situ. Jadinya tak digalakkan budak-budak kecil keluar waktu malam dekat kawasan situ. Aku memang biasa ronda dekat belakang rumah pegawai tu, dekat-dekat belah-belakang tu. Mungkin korang tak tahu, mungkin korang tak pernah nampak lagi. InsyaAllah nanti kalau aku balik Kuantan, aku akan buat video tu lah. Aku akan tunjuk kat korang satu persatu tempat apa yang aku cakap tu dan macam mana rupa tempat tu. So cerita dia lagi, sampai je dekat rumah pegawai tu, ada satu jalan ataupun satu tempat penghujung daripada rumah pegawai tu. Maksud itu penamat jalan mati. Kau tak boleh jalan mana-mana dah. Kau kena pusing balik daripada jalan tu. Walau kau straight pun, kau akan masuk hutan macam tu. Jadinya kau kena pusing balik. Kau tak boleh pergi dekat tempat tu sebab itu jalan mati. So selama hayat aku pusing, ni aku cakap jujur dengan korang, selama hayat aku pusing dekat rumah pegawai tu, daripada rumah aku ke rumah pegawai, dah beberapa puluh kali aku pusing naik skuter elektrik tu, aku tak pernah nampak tempat ni dekat jalan mati ni. Petang tu juga, lepas aku nampak tapak kaki harimau besar dalam dia cop tu. Maksudnya harimau tu memang berat, bukan anak-anak harimau. Harimau tu berat, maksudnya harimau dewasa. Aku tak tahu pula harimau jantan ke harimau betina, tapi aku memang cap itu tapak kaki harimau sebab aku bawa handphone dan aku google tapak kaki harimau. So dekat tempat jalan mati dekat belakang rumah pegawai tu, rumah pegawai yang belah hujung sekali dah tak ada orang duduk, tak ada pegawai duduk dah. Rumah tu kosong, tak ada penghuni. Aku tak tahu kenapa tak ada orang kat situ, tapi itu aku rasa satu-satunya rumah yang kosong. Memang kosong, tak ada orang duduk. Dulu ada orang duduk, lepas tu orang tu dah pindah lah. Pegawai tu dah pindah, tak ada orang duduk dah sekarang. Betul-betul dekat tepi rumah pegawai dan penghujung jalan daripada rumah pegawai dekat belakang tu, yang belakang tu memang dah hutan dah. So, tempat tu yang aku cakap tu, ada buluh kuning. Buluh kuning tu melengkung macam pintu masuk, yang kita boleh masuk dekat dalam pintu tu. Ada bulu kuning. Lepas tu aku pun macam aku pandang bulu kuning tu. Bulu kuning tu lawa sangat. Waktu tu pukul nak dekat 6.30, jadinya cahaya matahari tu macam dah nak terbenam. Dia kan warna-warna oranye, warna-warna gold, warna-warna emas macam tu kan. Jadi memang lawa. Kalau nak tangkap gambar memang lawa, mate. Jadinya aku ingat nak tangkap gambar. Aku tengok juga bulu kuning tu kan. Aku baru teringat, bulu kuning, kalau kita jumpa apa-apa bulu kuning, tak silap akulah, bulu kuning yang bentuk dia melengkung macam bentuk pintu untuk kita masuk, itu adalah salah satu tanda ruangan masuk ke dunia bunian. Bila kau tengok je, nantilah nanti insyaAllah kalau aku balik Kuantan, ada lagi tempat tu memang aku tunjuk kat korang. Memang aku nak sangat tunjuk kat korang. Memang redup sangat, memang redup sangat tau. Macam pintu masuk macam tu. Macam kalau kau masuk tu, macam dia terowong. Kau faham tak? Macam dia terowong lebih kurang macam tu. Aku cakap kau, awak masuklah awak. Awak buat video call, lepas tu nanti video call sekalian kita orang. Tidaklah awak nak. Kalau dia tak nak, aku lagilah tak nak. Tak ada masanya kita nak bahayakan nyawa masing-masing kan. Jadinya aku cakap, aku rasa bulu kuning tu something. Memang something wrong lah. Memang tak ada yang memang tak something. Memang something wrong dengan bulu kuning tu. Aku memang nanti insyaAllah aku balik Kuantan, aku cakap lagi sekali ni, aku balik Kuantan, kita akan buat vlog seram. Aku akan tunjuk tempat tu satu persatu, apa yang aku cerita dekat korang ni, supaya korang lagi mudah untuk bayangkan. So bulu kuning tu memang bentuk dia melengkung macam pintu masuk macam tu. So macam aku pernah cerita dekat korang, kalau ada bulu kuning ataupun tak silap aku, mana-mana bulu tak silap aku, tapi kalau bulu kuning tu lagi tepat lah, bentuk dia macam pintu ataupun terowong untuk kita masuk, okay, itu maksudnya pintu masuk ke dunia bunian. Kebanyakan apa ni, orang kata peramal perubatan tradisional atau perubatan Islam cakap lah macam tu. Ada lagi kisah sebenarnya, jalan penghujung apa ni orang kata dekat rumah pegawai tu, ada lagi kisah sebenarnya yang aku nak cerita dekat korang. Tapi aku rasa aku nak ceritakan nanti. Nanti betul-betul aku nak cerita dekat korang bila kita dah sampai dekat tempat tu. Aku akan cerita daripada depan kamera tu, daripada tempat tu aku akan cerita apa sebenarnya kisah yang terjadi keliling kawasan perumahan tu sebenarnya. Aku nak cerita tapi aku tak nak cerita dekat sini lah. Ada macam tak best lah. So kita kena cerita betul-betul dekat depan tempat tu supaya korang jelas nampak apa yang ada dekat situ. So insyaAllah aku duduk dekat KL ni tak lama sangat, tak sekejap sangat macam tu. So habis je kerja insyaAllah nanti aku balik Kuantan, apa-apa aku akan update dekat korang. Aku akan bagi tahu korang kalau aku dah balik Kuantan, memang aku akan terus buat vlog tu. Memang aku akan terus buat vlog tu, aku akan tunjuk dekat korang tempat-tempat tu. So disebabkan aku jumpa banyak tempat tu dan aku jumpa banyak tempat ni, malam tu aku ada cerita dekat mak ayahku. Tu mak ayahku ada cerita lagi satu cerita, bukan satu sebenarnya, banyak lagi cerita. So malam tu membuatkan kita orang terbantut, terbantut tak jadi nak buat vlog malam tu. Sebab tu ada berapa je vlog yang aku pergi kat tempat seram tu. Sebenarnya malam tu ada lagi satu, nak pergi lagi tempat berantu tu, tapi mak ayahku tak bagi. Bagi je, tapi dia dah cerita benda tu, memang tak berani lah kita orang nak pergi kan. Kalau bawa 10 orang pun tak nak pergi. Nanti aku akan cerita dekat korang dengan lebih lanjut. So itulah sebab-sebab kenapa
aku tak jadi buat lagi satu vlog seram sebab mak ayah aku ada bagi tahu satu benda ni yang membuatkan kita orang bertiga dan kita orang berempat, kita orang berlima tak silap aku, memang tak boleh nak pergi ke tempat malam tu, faham tak? Sebab esoknya tak silap aku, kita orang dah nak pergi Kuala Lumpur. Jadinya memang tak boleh nak pergi malam tu. Pun aku kena pack barang apa benda semua kan. Jadinya memang busy lah sikit. Okay guys, so sampai situ dulu cerita kita. Minta maaf kalau cerita ni tak berapa best untuk korang, tapi aku harap korang faham dan korang tunggulah untuk vlog yang seterusnya nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay guys, semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram, horror ataupun konten-konten yang akan datang. So, bye.